Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri mondar mandir di keramaian kota. Hati yang bingung, lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa, mungkin kurang syaratnya. Andai saja ku punya harta yang melimpah, aku takkan terhina. Pikir-pikir daripada ku melamar kerja, lebih baik ku melamar kamu. Langkahku semakin lelah berjalan menyusuri mondar mandir di keramaian kota. Hati yang bingung, lamaran kerja ditolak. Enggak tahu kenapa, mungkin kurang syaratnya. Andai saja ku punya harta yang melimpah, aku takkan terhina. Pikir-pikir daripada ku melamar kerja, lebih baik ku melamar kamu. Lebih baik ku melamar kamu. Kamu jatuh cinta ya sama Joe? Udah deh, kalau Kevin mau pergi kemana aja terserah Kevin dong. Kamu itu gak sayang sama diri kamu sendiri. Emangnya mama sayang sama Kevin? Saya gak percaya lagi sama kamu, Vin. Karena nyatanya kamu gak bisa dapetin anak saya, kan? Dan mulai sekarang, kamu gak usah temuin saya lagi, oke? Lu udah menghina gue sebagai anak pembantu. Dan lu udah menyinggung harga diri gue sebagai seorang laki-laki. Boleh saya tahu, Bu, yang namanya Rio itu yang mana ya? Rio? Nah, itu dia, di sana. Dia baru beberapa hari ini tinggal di sini. Hei, gak bisa ya? Enak! Gue yakin banget kalau dia itu Satrio, Pop. Dan gue mau dia tinggal di sini lagi. Apapun caranya, gue akan ambil Satrio dari panti asuhan itu. Satrio. Kamu kan bagian tata usaha. Ayo ke sana. Kalau memang kamu niat mau kerja. Kesini kan, Rio. Kevin harus ketemu sama Sherly. Kevin, dari kemarin Sherly gak mau ditemuin sama siapa-siapa. Dia itu lagi sensitif. Kamu jangan temuin dia ya. Kevin gak peduli, Kevin harus ketemu sama dia. Kevin, kita harus hargai perasaan Sherly dong. Kamu jangan ganggu dia. Kamu itu mau apa sih? Ma, Kevin... Kevin harus ketemu sama dia, Ma. Kevin mau ngomong yang penting sama dia. Soal pernikahan Kevin sama Sherly. Pernikahan kamu? Iya. Benar? Ya. Sherly. Saya minta kamu jujur sama saya. Jujur? Jujur tentang apa, Vin? Kamu kenal sama Tony kan? Tony? Tony siapa maksud kamu? Jangan pura-pura bego. Kamu kenal sama dia kan? Kamu bersekongkol sama mereka kan? Apa kamu bilang bersekongkol? Please ya, Vin, jangan bicarain sesuatu yang saya nggak ngerti. Please, please. Saya tuh inget banget. Waktu saya mau mencari anaknya Miranda, kamu pernah nyebutin kan nama dan alamatnya Tony? Iya kan? Kamu kenal sama dia kan? Saya nggak kenal dia, Vin. Saya kan waktu itu pernah bilang, saya nyebut nama Tony itu berdasarkan informasi teman papa saya jadi intel. Intel? Hah? Intel? Kamu bohong, Sherly. Tony tuh nelfon saya. Dia bilang kalau Satrio itu ternyata anaknya Miranda sendiri. Kurang jelas, saya disuruh tanya sama kamu, Sherly. Jadi benar kan? Hah? Jawab, benar gak? Saya tidak tahu apa-apa, Vin. Kamu bohong, Sherly. Kamu harus percaya sama saya, Vin. Saya tidak tahu apa-apa. Sherly! Please, please. Kamu ngomong sama saya. Saya gak akan apa-apain kamu kok. Please, ayo. Vin, kepala saya ini sakit dari kemarin. Kamu tahu kan? Jadi please, jangan ganggu saya. Tadi aja mama kamu masuk sini, saya suruh keluar. Saya gak akan keluar sebelum kamu jujur sama saya. Oke.
karena saya punya privasi. Jadi saya mohon sekarang keluar dari kamar saya, cepetan! Hayo! Halo Nona Manis, ada apa telepon saya? Hah? Sudah saya duga, kamu pasti tidak bisa melupakan sentuhan saya yang kemarin kan? Diam licik, kamu sudah beberkan rahasia saya sama Kevin kan? Itu karena perbuatan kamu sendiri yang tidak mau kasih uang tutup mulut buat saya. Dan ingat Non, itu baru sedikit yang saya beberkan, belum semuanya. Siapa? Tony. Saya jadi curiga sama kamu. Niat kamu bekerja di sini mengabdikan diri tidak tulus, Miranda. Tapi kamu menginginkan seorang bayi. Ibu jangan salah paham. Saya benar-benar tulus ikhlas ingin mengabdikan hidup saya untuk yayasan ini, Bu. Tapi memang benar, anak yang bernama Rio itu pernah jadi anak angkat saya. Saya tidak bisa percaya begitu saja. Karena kamu tidak bisa menunjukkan bukti yang benar. Kalau ibu nggak percaya, saya bisa datangkan kedua orang tua saya ke sini, Bu. Tidak perlu, Miranda. Bu, saya mohon. Izinkan saya bisa membawanya pulang, Bu. Saya janji, saya akan merawatnya dengan baik. Saya sudah bilang tidak bisa, berarti tidak bisa, Miranda. Saya permisi, Bu. Jadi gue agak sia-sia jemput lo kemari. Ngapain lo kesini? Bukannya lo udah meninggal? Gak enak ya di liang kubur? Coba lo najim, Poppy. Betulan lo, gue meninggal. Pop. Pop, gue kemari pengen minta maaf ame lo atas tindakan gue yang konyol itu. Makanya gue mau nebus kesalahan gue tuh dengan cara nganter lo berangkat kerja. Gak usah, gue bisa jalan sendiri. Pop, please. Berhenti marah sama gue. Kalau lo marah terus, gue kagak bakal bisa tidur all night long. Buruan lepasin gue. Gue tuh udah kesel banget sama lo, jangan bikin gue tambah kesel deh. Bener nih. Lo kagak mau pergi bareng gue? Jelas-jelas gue tuh udah nolak lo. Apa kurang jelas? Yakin nih kagak mau? Bener ya? Cik, lo tuh apa-apaan sih? Poppy, jujur. Gue tuh udah kangen berat ame lo. Pengen pergi bareng ame lo. Berhubung lo kagak mau pergi ame gue, jadi gue terpaksa ngambil jalan anarkis nih. Lo tuh jangan borgol-borgol segala deh, cepetan lepasin gak? Bob, asal lo tahu ya, ini kunci burgol udah ada di depan kafe lo. Jadi suka tidak suka, mau tidak mau, lo harus pergi bareng gue. Bobby, nanti jalan sono aja. Biar lama, kalau sana cepet nyampe nya, ya. Aduh, ini aku telat kerja nih.
dilihat sama orang kita pakai borgol kayak gini, kirain tahanan baru kabur jangan-jangan. Makanya, supaya ini borgol kagak kelihatan orang, mendingan kita gandengan tangannya. Nah, begini pan mesra. Nyuri-nyuri kesempatan lagi lu. Aduh, tapi kalau kagak begini pan, gua kagak bisa jalan bareng lo Pop. Banget sih. Dipukul orang Melo rasanya kayak dusun. Udah cepetan dah. Banget sih. Pop, please. Pop, please, please. Aduh cepetan tangan gua sakit. Sekarang lo kasih tau gimana lo naruh kuncinya. Tapi Pop, gua masih pengen bersama lo. Jadi cepetan dong, gua tuh gak mau telat kerja ntar gua dipecat. Aduh. Iya deh, iya, iya. Tuh, kuncinya ada di dalam pot. Cepetan ambil ah. Aduh, kok aku masih pengen bersama lo. Please, please. Please. Bener-bener masih pengen bersama lo. Bawel lo. Poppy! Jojo! Ya, si gondrong kutuku, Fred. Aduh, Pop, aku tuh kangen banget deh kowe. Kok jadi ndi wae? Dok, lo bener kan sayang sama gue? Pop, kayak masalah itu yo, jangan ditanya lagi. Aku tuh masih sayang banget kowe yo. Kalau gitu, sini tangan. Minta apa gitu? Pop. Lah kok mati bro? Pop, mati. Kan gue senang kalau ngeliat kalian berdua tuh akur ya. Jadi kalian berdua. Pop, lembek bener sih lo. Jadi cowok pengen jatuh. Gue jadi ikut-ikutan jatuh nih. Lambemu lo. Aku tuh tiba gara kesandung. Ngomong terus. Udah kejar tuh bajai. Woyo. Ntar hilangan lagi. Bangun. Jai. Ya. Bajai ini satu. Percuma kalau kita kejar gak bakal dapet. Iya ini gara-gara lo nih. Loh kok sampe ini nyalahnya aku toh. Aku tuh gak tau permasalahannya tiba-tiba tangguh dibrogol karo sampean. Emang aku gelem apa? Sampean. Balik lo bomenyan. Kupret asal lo tahu ya. Ini gue kagak punya nih. Kunci cadangannya nih. Gue gak mau bareng-bareng ame lo ya. Emang aku gelem bareng sampean. Ora sudi bareng sampean. Tibang bareng sampean aku mending bareng ketek. Bareng monyet. Wah. Jelas. Apa? Menghina lo ya. Emang sama ini pam. Pantes Dina ngomong pan ayo klibet. Pantes Dina ngerti gak? Mau lo habis sih sebenarnya? Mau apa? Pengen gue goro-goro? Ini lagi di borgol nih. Kalau ada APB lo kagak bisa kabur dari gue lo. Emang gue takut sama lo. Emang lo berani? Wani tuh mau tiba gue. Apa? Ayo. Ayo. Jangan lagi duang dong. Goro. Pelan-pelan dong. Yuk, aduh. Brokoler. Bawa malah petaka tuh. Kalau ngomong, caprat. Waduh wrestling. Waduh wrestling. Waduh wrestling. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Surat dari siapa, Diana? Ini mah surat dari Dewan Juri audisi kemarin. Mama tolong bacain deh. Diana gak sanggup bacanya. Bentar ya. Diana,
kamu gagal, Nak. Sudahlah, sabar deh, Ma. Sudahlah. Kamu sabar. Kamu yang tenang, ya. Kamu harus banyak berlatih. Cita-citamu akan tercapai. Ada apa, Neng Diana? Kenapa, Tante? Jo. Ini yang bikin Neng Diana sedih. Udah, Neng Diana jangan sedih gitu dong, ya. Mungkin emang belum waktunya Neng Diana diterima di sini. Kan Neng Diana bisa ikut nyanyi bareng Bang Jo, ya. Nanti kita ngamen bareng. Gimana, Neng Diana? Mau, ya? Makasih, Bang Jo. Diana mau pulang aja. Ya, kok Neng Diana mau pulang aja sih? Pan yang Diana bisa cari kegiatan lain di sini, ngelamar kerja atau ngapain ke bareng Bang Jo, jangan pulang. Makasih Bang Jo, Diana mau lanjutin kuliah aja. Iya Jo, sore ini kita mau pulang saja. Kebetulan kan masih ada flat yang terakhir. Tapi ya udah deh. Kalau emang untuk keinginan yang Diana sama Tante Titi, Jo kagak bisa ngelarang apa-apa. Terserah aja deh. Ya sudah. Yuk, kita siap-siap. Malam pengen-pengen nginep begitu. Eh udah bilang lu mau ngapain sih nginep-nginep begitu. Cuman dia tetep aja ngemis-ngemis. Bohong bu, orang semalam tuh si Jack ini aku suruh nemenin tidur. Katanya dia takut. Syukur dah, nyama seneng aja. Kalian udah pada akur ya. Emang gak ada baiknya bertengkar gara-gara cewek, ngapain. Kalau akur begini kan enaknya liatnya. Ya udah, sekarang pada mandi ya. Ntar nyabi bikinin kopi ya. Iya, iya, iya. Itu dong, akur. Makasih ya. Iya, matur nuwun. Ya udah gede bertengkar gara-gara cewek. Ya, tapi rasuti. Gue belum berdamai ya, Melo ya. Ini kepaksa aja nih kita berduaan begini nih. Aku yang ngerti, aku udah bakal baikan bi sampean. Emang aku sudi baikan bi sampean. Orang sudi. Emang sudinya biasa aja dong, Mas. Kenapa lo, kepret? Aku kok kebelet pipis ya. Lu jangan sok-sok imut deh. Sumpah, Ki. Pengen pipis apa pengen Sumpah, aku tuh belet nguyoh, Ki. Kita ke kamar mandi dulu deh. Yuk. Kagak. Gue ngeliatin lu pipis, amin jabang bayi. Gue pengen ngupi. Aduh, mbok gosek toh, Ki. Aku kebelet tenan nih, Ki. Asli belet nguyoh tenan nih, Ki. Gue timbang aku nguyoh yang katok lo, Ki. Ya, lu nyusahin lo. Wes gue nesu karmu, sempet saya nguyoh sek. Cepet. Saya ini jobo wae apa sih? Ngomong lu ditonton iki lho. Ini gimana? Nyene karane. Gua gak mau nonton. Sableng. Mulai dari kecil, dari lahir udah sableng otaknya. Cak sama dua on. Aku nyekel piye iki? Cium tangan sek. Cium tangan sampean, oke. Ya urusan lo. Ya Allah, udah sableng, susah kalau sableng. Sakit nih. Kegencet gue. Lu emang brengsek lu, dinyusahin. Lu petek lagi campeng. Berdua kita gerasi, biar cepet. Hilang dong. Sokewi. Sok jangan ngomong.
Sujokin ngomong. Bisa kagak lo? Tuh kan, patah kan? Makanya. Dengerin. Tuh borgol jangan jadi mainan. Entupan buat ngikut penjahat. Mainin lagi. Ya nyak, namanya juga musibah nih. Ayah mimpi buruk nih bisa bareng-bareng sama dia ngeliat mukanya enak. Lah emang Raya mungkin anak apa? Rasudi ya udah aku juga. Udah, pake entu mah sampai patah tiga juga kagak bisa buka-buka. Kagak bisa, gaji begituan mah. Habis pake apa dong? Ya bu, pake opo nih bu, gak bisa putus, aku capek nih bu. Ntar gua ambilin. Memang lu doang yang capek, gua juga capek. Capek ngeliat muka lu tuh. Wah aku dilokin sepet ngetir lah. Jangan enak nih, ambilin. Nyorangnya. Ngomong-ngomongnya tak kuncir lambemu lo. Kuncir, kuncir. Jauh digeraji, hah? Kayak ngetok untungmu kabe kono kui. Leher lo gue geraji nih. Gara-gara sampe geraji rusak. Goro-goro. Goro-goro lo tuh. Udah, cepetan. Pasang tuh tangannya. Astagfirullahaladzim. Aduh, apa merah? Nyanya kagak. Ayo kagak berani. Salah-salah kampak. Kena tangan rojak putus. Kalau kena tangan dia sih kagak apa-apa putus. Enak menu, rasudi mendingan lambemu enak. Jadi kita untuk ngabeh cetol no. Kagak, udah percaya maknya dah. Cepetan deh. Ya Allah nyak, ini kagak salah nih. Tapi iyo sih, ini rati jajar iso. Iya tuh, sudah aja. Jangan di situ, ubinnya gompal. No, ada balok no, ambil no. Iya, ambil. Bentar ambil. Udah, jangan manja. Anak lontok. Ah, balik. Awas, udah balik cepat. Mau muter kemana sih lo? Deblon. Ya, jangan lupa baca doa. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bebas. Alhamdulillah, amin. Nyak gue emang hebat. Yeay. Bu, makasih Bu ya. Matur nuwun, Bu. Aku bebas sampai ini, Bu. Gini-gini. Nyak di kampung dulu tukang belak kayu, Jak. Makanya nyak bisa. Wah, pengalamannya Ibu berguna juga. Nyak. Nah, tapi sekarang belah ininya bagaimana nih? Yo, saiki. Yeah, lu mah udah diputusin rantainya aja udah alhamdulillah. Masa nyam mesti mikirin lagi tuh? Tapi gimana lu aja pintar-pintarnya tuh biar lepas. Udah biarin. Hitung-hitung lu pakai jam lorek. Ini mesti gue berbeneran lagi. Nih. Jangan sampai orang lihat gue kakak adik ame lo lagi. Laku rasudi duwe mas kak gue. Rasudi emangnya gue sudi apa? Laku bener. Ngapain kamu datang sini? Miranda? Mir, dari tadi tuh saya udah diusir sama orang tua kamu. Tapi saya bersikeras untuk nungguin kamu pulang, Mir. Walaupun saya harus bermalam di sini. Vin, kamu tuh masih gak ngerti juga ya? Kalau saya tuh gak pernah mau ketemu sama kamu lagi. Terserah kamu deh, kamu nganggap saya tuh sampah, terserah. Atau apalah. Yang penting, saya tetap ingin ketemu sama kamu, Mir. Saya ingin ngomong penting tentang anak kita. Lagi-lagi soal anak. Kamu tuh gak pernah berusaha mendapatkan anak saya kan? Kamu salah berat, Mir. Kamu salah. Saya baru aja mendapatkan rahasia tentang anak kita. Rahasia? Ya. Rahasia apa lagi, Vin? Kamu dengerin dulu ya. Dengerin dulu. Kamu tahu, Satrio yang pernah ditemukan di dalam taksi ayah kamu adalah anak kamu yang pernah hilang di rumah sakit. Vin, Satrio anak kandung saya. Ya, Satrio anak kamu sendiri, Mir. Dan kita semua dipermainkan oleh orang yang bernama Tony. Yang benar kamu, Vin. Benar, Mir. Kamu harus percaya sama saya. Saya yakin banget, ini semua tuh pasti ulahnya Sherly.
Lihat aja, saya janji sama kamu. Saya akan bawa Sari ke penjara. Dan orang yang menjemput Satrio, yang mengaku-ngaku sebagai orang tuanya Satrio, itu juga pasti suruhannya Sherly, Mir. Udah, sekarang kita cari Satrio, ya? Vin, kalau gitu saya harus ambil dia sekarang. Saya harus jemput dia sekarang, Vin. Miranda, tunggu Mir! 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 Oh, Miranda! Ajeng! Mir, jangan Mir! Miranda! Mir! Ke gue bikin gue menderita. Jangan-jangan lo dilahirkan di muka bumi ini emang khusus bakal bikin gue sengsara. Jawab dong, jawab, jawab, jawab. Ngeledek sih. Nyak, lu tuh ngapain sih? Nonya udah siapin nasi sama lauk, lu kagak makan masih utuh. Memangnya kagak lapar apa? Ayo belum pengen makan. Ya ilah. Ayo masih pengen mikirin Poppy. Nggak nyambung, tau nggak? Apa hubungannya coba? Udah makan sono. Poppy aja melulu yang pikirin. Aduh, babe sini dong fotonya. Iya, gimana sih? Lu dengerin ya. Kalau lu sakit gara-gara kagak makan, yang susah siapa? Kita orang tua, ngerti gak lu? Ini lu boleh liatin foto Poppy nanti kalau udah kelar makan. Udah makan sana? Iya. Makan aja sampe dipaksa-paksa. Rojak enak kecil aja. Udah, babi yang menyap pergi sana. Rojak juga makan. Bener, dihabisin ya? Yeah. Sebenarnya perut gue udah lapar juga emang. Mudah-mudahan ya gue masaknya mantep. Yes. Bener-bener kagak jauh dari tempe ame tahu. Luar biasa. Kirain gue dipaksa-paksa suruh makan. Lauknya eksklusif. Tahunya nih tempe ame nih tahu yang dibikin kontrak eksklusif. Duh, mana udah dingin lagi. Ini cocoknya bukan buat rojak nih. Bukan cocok buat kucing cocoknya. Nanya, kagak ngertiin selera rojak. Udah tahu rojak lagi kasus. Lagi uring-uringan amin tempe amin tahu. Malah dibikinin lagi begituan lagi. Ya kalau lu gak doyan bukan berarti lu buang makanannya. Anak sial. Mana udah dingin lagi. Kucing juga muntah kali makannya. Lu udah sekarang udah mulai kurang ajar sama orang tua ya. Makanan lu buang-buang. Mendingan gua kagak punya anak kayak lu. Mendingan lu keluar. Menyar dari sini lu. Lakuan makin nol nih anak. Jadi ceritanya babe ngusir rojak nih. Pergi sono minggat. Gua kagak punya anak kayak lu juga enggak apa-apa. Ngusir. Buruan kalau mau pergi. Ngusir. Sono. Baik. 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 Kalau rojak emang diusir, siapa takut? Rojak bakal pergi sekarang. Baik. Iya ngomong dulu, pergi sono lu. Baik. Lu jangan pergi dulu, Bang! Gimana? Udah biarin aja, ntar juga balik lagi, anak kolokan begitu. Jack! Lu jangan pergi, Jack! Udah biarin aja, Mi, biarin aja dia pergi. Anak kagak tahu diri begitu, udah biarin aja dia pergi.
Yeh! Baik. Rojak emang bakal pergi dari rumah. Kalau dalam kepergian Rojak nih, Rojak bertemu dengan orang tajir yang kayaknya naujubileh. Terus Rojak dijadikan menantunya dan diwarisi kekayaannya. Babe jangan pernah nyesel udah ngusir Rojak dari rumah. Gue nyesel. Lagi siapa yang mau mengut lo jadi mantu? Udah pergi sana lo, ngomong melulu. Baik. Kalau dia pergi, siapa lagi anak kita, Bang? Nggak usah dipikirin. Udah biarin aja, gue udah gedek sama dia. Masuk yuk, masuk. Satu-satunya tempat gue bergantung. Iya Jack, tapi nih gue kasih tahu ya, berantem sama orang tua itu dosa Jack, kualat lo. Ntar kalau tiba-tiba lo dikutuk kayak malin kundang gimana? Baru tau rasa lo, kan berabe.
Udah mendingan lo pulang sono. Aduh Jo, tapi gue udah tanggung gaya. Gue udah terlanjur bertekad mau ngebuat orang tua gue menyesal karena udah ngusir gue dari rumah. Iya, tapi kalau gue ngeliat masalahnya si Jack, emang lu sih yang salah. Terang aja, babe lu ngusir lu, orang lu buang-buang makanan begitu. Apaan aja, lu mau bajir tahu? Gue tahu gue yang salah Jo, tapi untuk sementara ini gue emang kagak pengen balik ke rumah. Please dong, biarin gue tinggal di sini dulu. Kagak apa-apa deh, lu suruh-suruh apa aja. Beneran nih, kagak kenapa-napa kalau lu gue suruh apa-apa, hah? Iya bener. Kan juga gue mesti tahu diri kalau tinggal di rumah lo. Oke, kalau misalnya lo kagak kenapa-napa, lo boleh tinggal di sini. Tapi awas ya, kalau lo ngelawan, gue usir lo dari rumah gue. Iya Jo, bener. Aduh, makasih Jo ya. Aduh Jo, makasih Jo. Iya, apaan sih lo? Mungkin peluk-pelukan begitu segala, udah kayak telur nopela lo. Seneng dikit, peluk-pelukan. Syukur deh gue dapet tempat berteduh. Daripada gue nyangsang di kolong jembatan. Lepaskan saya, Bu. Saya tidak bersalah, Bu. Bisa membela diri. Saya bukan pencuri bayi, Bu. Saya tidak bersalah. Lepaskan saya, Bu. Saya bukan pencuri bayi, Bu. Saya hanya ingin bawa pulang anak saya yang hilang. Dia anak saya, Bu. Saya bukan pencuri bayi. Lepaskan saya, Bu. Saya mohon, Bu, lepaskan saya. Bu, saya bukan pencuri, Bu. Saya bukan pencuri bayi. Bu, saya mohon lepaskan saya, Bu. Lepaskan saya. Tolong. Saya bukan pencuri. Saya bukan pencuri. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.